Bagi Anda, anak muda atau Gen Z yang mencari hiburan baru dengan konten inspiratif dan edukatif di media hiburan, I Will Network bisa menjadi pilihan. I Will Network baru saja diluncurkan talent company One ID Entertainment yang diciptakan MTech dan Famous All Star atau FAS. Guna memberikan konten yang variatif dan kreatif untuk anak muda terkhusus Gen Z, aktris Natasha Wilona bersama talent company One ID Entertainment yang diciptakan MTech dan Famous All Star atau FAS meluncurkan sebuah multi platform baru yaitu I Will Network. Melalui platform baru ini, masyarakat bisa menyaksikan sejumlah topik menarik mulai dari bagaimana cara membangun tingkat kepercayaan diri hingga konten horor. Target pihak I Will Network dikenal sebagai media yang memberikan pesan positif, bukan sekedar konten yang menyajikan kontroversi. Menjadi sebuah tempat di mana providing entertainment buat Gen Z yang aman dan tapi menyenangkan gitu. Goals-nya ngeluarin berbagai jenis program dengan konsep yang beda-beda dan ngegali banyak banget bintang-bintang baru yang pengen kita salurin untuk kayak bisa jadi host atau co-host atau bintang tamu. Dan pastinya biar bisa lebih deket juga sama community kita, terutama Gen Z ya, karena mereka emang salah satu pengguna sosmed terbesar. I Will Network akan diakses dengan mudah melalui sejumlah platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok. Auriga Austina, Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.